sangat tenang juga berbahaya. Kali ini Malaysia cukup berbahaya. One on one, apa yang terjadi? Oh, sayang sekali. Kelengahan membuat Jafri, pemain yang sudah mencetak 2 gol, mampu membuat Malaysia sementara ini unggul 0-1. Indonesia tertinggal di menit ke-19, Haris. Ya, sangat disayangkan memang di saat dalam tekanan para pemain Indonesia kehilangan konsentrasi, kurang tenang, sehingga mudah sekali para pemain Malaysia menembus pertahanan kita, Bu. Sebuah keputusan yang sebenarnya cukup berani karena dilakukan cukup jauh dari posisi penjaga gawang dibanding untuk dia coba mendekat lagi, tetapi ternyata menjadi keputusan yang tepat. Ya, kita Indonesia lihat, kita harapkan tentu dengan gol ini makin berkobar-kobar. Kita lihat kali ini Evan Dimas, oh, bisa kawan, gol! Ilham Udin Armain, Indonesia 1, Malaysia 1. Penampilan yang gemilang, tendangan langsung dari sang kapten fantastis Evan Dimas, bola mengenai tiang dan di rebound oleh Ilham Udin Armain, Haris. Sebuah gol yang fantastis, dan memang kita lihat shoot dari Evan Dimas mampu ditepis sebenarnya, tapi ada tiang gawang, tetapi kita lihat jebret. Tendangan keras dari Evan Dimas. Ya, cepat sekali Evan Dimas melakukan rebound dan mereka langsung melakukan sujud syukur. Ya, motivasi yang begitu luar biasa di babak kedua ini diharapkan dengan skor yang imbang ini membuat anak-anak Indonesia kembali bersemangat. Dan ini kita lihat lagi, lagi-lagi luar biasa dari Evan.